Oke guys, pada kali ini kami akan berkunjung ke tempat wisata yang berada di Desa Cianaga, lebih tepatnya di Kampung Lio. Ikuti terus keseruannya seperti apa dan jangan lupa subscribe. Oh iya guys, waktu tempuh dari tempat kami ke lokasi yaitu mencapai 1 jam. Bisa lebih juga sih, tergantung bawa kecepatan motornya seperti apa ya. Sebenarnya ada juga sih jalan alternatif lain yang lebih dekat, cuma gangguannya itu jalannya mantep banget, ekstrim, sehingga kami memilih jalan yang lebih aman aja, yaitu jalan Kelapa Nunggal. Jika teman-teman masih penasaran, mari kicut, mari kita capcut. Ayo dong bang, udah gak sabar nih. Udah tak tahan nih bang, ingin mandi. Woi bocah, sabar napa? Kan perjalanannya masih jauh. Jangan marah lah bang, aku cuma udah gak tahan aja, gerah. Iya makanya sabar. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah banget, guys. Wow. Asli, bukan main-main. Pokoknya kalian harus subscribe, guys. Bila penasaran, terus ikuti perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sareria TV. Pada kali ini kita akan kemana? Lio. Ke Lio. Tempat wisata baru ya. Waduh guys, kita terjebak air hujan. Terjebak. Hujan turun. Bingung. Nah, teman-teman gak ada guys. Motornya di mana? Hujan. Kita putar balik untuk numpang motor ya.
kita udah nyampe, guys. Tapi kita kejebak untuk nyimpen motornya di mana. Jalannya seperti ini. Kita pulang aja. Kita simpen di tempat yang aman. Aduh, guys. Perjalanannya lumayan. Aduh. Bibinya di tanah di tengah tadi nyata deket imah deket kanang domat ya. Itu guys bari nungguan batur ke bukit manten. Es rem. Em. Kadinya atau turken jalurna? Ada naik mah ada mau bisa. Mual ayo. Sok. Kok anak geritahan. Aik. Naik. Naik. Disimpan. Ini baru dah kumaha. Pantek helai. Tungguan diri tuh. Masuk kali itu nyawa. Akhirnya jalan kaki, guys. Aduh. Terjebak hujan. Aduh. Ini mau perjalanan tehnya. Aktif tuh. Guys, lihat tuh guys tuh. Rame guys. Aduh. Pada kawan-kawan kemana itu pada cuma kita berdua yang tahu. Ayah ramaian teh. Guys. Yuk.
Waduh. Aduh guys, kita melewati jembatan kayu yang kecil. Bikin deg-degan aja nih. Takut jatuh. Power guys. Hah? Di poros lebih samping mah. Barang kesawahan. Oke guys, kita udah nyampe di Lio. Di desa mana? Desa naon ya? Yang berlokasi di Kebandungan ya. Kesawahan pinggirnya sungai. Raciwi. Ciwi-ciwi cantik. Tuh guys, itu dia. Tuh teman-teman kita pada licikan tuh. Aduh, ini gimana kemana ini mah? Padahal dia udah nyampe duluan guys. Jalannya memacu adrenalin guys. Kita udah nyampe ke lokasi. Dan untuk pembayarannya, biaya parkir cuma 3.000 aja. Gak ada biaya lain. Kecuali ya, kecuali nih. Guys, jadi sekarang saya lagi lihat teman-teman lagi ada di Lio ya guys. Lihat ini perannya sangat mantap sekali. Airnya sangat ikan. Jernih guys. Tapi ada ikannya ya guys. Kelap ikan. Pengen cepat-cepat nyampe, tapi ini badan masih dingin karena perjalanan juga sangat jauh. Sempat nyasar juga guys, aduh parah sih nasib juga darah. Pengalaman guys, mantap ya guys tempatnya. Ini alami ya. Dan di sebelahnya ada kolam ikan. Lapar loh. Bang.